Masih lagi. Luar biasa Repito. Coba dibalas dengan tenaga pertama. Saatnya berkembang. Coba Indi akan menerima bola. Dan dimakan habis-habisan. Kita lihat Repito. Apakah Wulan dan Repito sama-sama mereka maju? Bagaimana terjadi selama? Kita lihat di pikir babak kedua setelah tadi di babak pertama dimenangkan langsung oleh Bimdes atau Bumdes. Apakah akan tetap Bumdes lolos atau sebaliknya? Saudara-saudara tim Belgia, sesepuh legend kali ini siap untuk menyamakan setnya. Karena betul sekali bahwa seorang Wulan sosok pemain rebutan di Kabupaten Bandung, Garut, Majalengka, Tasik, Cirebon. Yang mana Wulan ini berkerudung hitam, tak mau kalah dahsyatnya dengan sentuhan yang baik. Kita lihat ini dia Wulan. Dicoba dibiarkan karena mungkin dikatakan luar. Angka pertama 1-0 di babak yang kedua. Bumdes dengan tenang. Apalagi nomor 3 kita saksikan. Siapakah dia nomor 3 dari Bumdes? Melainkan seorang Sinta Ayu, yang mana Sinta Ayu dikatakan galak banget. Oh, betul-betul masih 2-0 kita lihat. Sinta ini sosok pemain yang paling dibangga-banggakan. Angka pertama 2-0. Sinta Ayu kembali dengan tenang mencoba mendobrak musuh-musuh beratnya. Dan kembali Belgia selalu mempertahankan dan memperkuat sesepuh kali ini. Di situ Tresna tidak ragu, Tresna masih Tresna kembali kita saksikan. Nampaknya Rika kembali kita. Bagaimana kembali inovasi duel di sana. Terjadi bola pertama lucu dan Rika. Di belakang ada sosok seorang nomor 6. Dan kita lihat Pirin akan kembali. Kecelakaan akan bertemu di sana. 1-2. 1-2 kita lihat. Nomor 33 ini seorang sosok yang cukup hebat. Loser kali ini seorang Tri Harani. Masih Tri Harani. Oh bagaimana? Dikatakan kebobong. Kita lihat angka pertama 2 sama. Betul-betul angka 2 lahirlah di komputer. Pertanda mereka ingin sama-sama bangkit. Dan kembali mereka tidak akan terkubur. Selalu akan lebih. Iya. Aduh ketangkasan kita lihat. Aduh argumen. Siapa yang kalah kita lihat apanya. Masih berjalan. Repita dikatakan sangat keras. Menang itu. Kita lihat angka pertama di sana 3-2. 3 angka lahirlah dengan dobrakan hebat toser cantik dan kembali ada Rika di sana. Kita lihat bagaimana terjadi pukulan keras lagi lihatan. Masih dibalas kembali Wulan di sana. Ataukah tidak gagal serangan mahanya dibalas di sana? Akankah masuk angka di sana? Kembali pertama 3-1. Saudara-saudara kita saksikan, ini terjadi serangan mahal. Siapakah gerangan di kalangan Rika sebagai toser? Kita lihat Bumdes memiliki seorang Rika sebagai toser, masih berjalan tenang. Dan kembali Wulan tidak gagal, apalagi umpan tadi diberikan masih mampu digagalkan dan dibalas kembali dengan baik. Wow, nomor 32 ini seorang Repita akan bahaya dan dibalas kembali. Depi akan keras banget. DP angka pertama 4-3. Di babak yang kedua cukup tenang. Mereka sama-sama adu argumen. Betul sekali. Saling tanya, saling jawab. Pertanyaan Rika apakah bisa dijawab atau tidak. Karena betul Rika punya pertanyaan sulit dijawab lawan. Bisakah dijawab dengan tenang? Belgia kembali ingin dikendara. Dengan tenang. Bukan mahal. Masih digagalkan kembali di belakang dan dibalas kembali. Rikin kembali akan tajam. Tajamnya seperti silet. Kita lihat 5-3. Betul-betul serangan mahal. Selalu Pak Kadus dari Raja Galuh pun lor. Ya Raja Galuh lor. Masih acungkan ya jempol yang hebat kita lihat. Karena betul-betul ini pertahanan yang tak kalah dahsyat. Indi dengan tenang. Begitu juga Tri. Apakah ada Pita? Namun dikatakan gagal maning. 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 Tidak lama. Beberapa detik Akbar sudah masuk. Dan juga kita lihat seorang Rika. Seorang loser yang pengalaman banget Rika. Dikuasai dengan baik Rika. Masih Rika. Dicoba Inggi. Masih ada Tri kembali. Kita lihat. Repita cukup tenang, kembali akan masuk angka anda. Ampun, Ambar
kembali akan masuk angka Anda 4-6. Masih kamu ya, nomor 22 ada image-nya terhalus. Siapakah dia Tresna Humaira? Yang mana Tresna Humaira selalu akan agresif bertanding. Kita lihat nampaknya ada bola bulat dimiliki Rika. Eta serangan kejam diri dibaik. Masih berjalan Revita. Bagaimana cantiknya Revita. Masih mampu diberi dibaik. Bisa Ririn. Masih Ririn. Akhirnya masuk di 5-6. Dua-duanya tim mahal. Tim mahal karena betul sekali. Walau kesempatan dua partai kali ini memiliki nomor 30. Siapa dia Tresna kembali dengan tenang mencoba menghipnotis lawan Anda tapi tidak mau kalah. Bola pertama dibagi mereka yang dikatakan gagal maning. Enam salah babak kedua. Bisa Pak Tresna mengalahkan lawan karena betul Tresna dikatakan pemain yang paling best of the best. Ini dia Tresna sosok pemain rebutan di Kabupaten Bandung, Garut, Tasik, Majalengka, Ciamis. Kita lihat masih kali ini bisa dan akan kalahkan lawan. Bagaimana jawaban mereka lucu di tangan Ino. Bahaya bukan nasional Ino. Kau luar biasa. Betul sekali Ino dikatakan luar biasa. Angka pertama 7-6. 7 merangan bertahan. Ayo kita lihat bagaimana Ino kembali. Masih Ino dicoba dibalas maksudnya dengan baik. Tapi ternyata luar saja dia. 7-1. Angka gratis akan coba berikan kepada musuh Anda. Dan masih bola bulat dimiliki Revita. Masih Revita. Dengan tenang Revita. Kita lihat bagaimana anak bumdes sosok pemain hebat pun tidak mau gagal 8 kali ini. Siapakah gerangan kita saksikan melainkan Emi 8-7. Kita lihat pemain Ririn yang tak kalah dahsyat kembali akan lebih agresif bermain lebih spektakuler. Serangan indah dimainkan mereka terjadi balas cukup membara. Kita lihat ini dia ambar. Masih Rika tak mau gagal. Kita lihat bagaimana terjadi nomor 3 pun tidak gagal seorang Sinta Ayub. Masih dua insan sama-sama maju ke depan. Dan ternyata Rika hampir dia kecolongan. 8-1. Betul-betul pepatah berbicara. Sepandai-pandainya tupai melompat. Satu saat mungkin ada jatuhnya. Seindah-indahnya pemain osas. Mungkin satu saat ada gagalnya. Apakah bisa diperbaiki dengan baik? Karena jelas bahwa Belgia tidak gagal. Begitu sebaliknya umpan pertama. Kedua dan ketiga asik banget. Kembali masuk. 9-8 bagi Bumdes kali ini lolos. Angka 9 dikantongi langsung Bumdes pertanda satu akan dikalahkan dan kembali siap untuk dijawab karena betul sekali Devi sosok pemain yang paling galak. Ini terjadi tri kembali. Masih ada serangan Wulan. Luar biasa. Wulan dikatakan sangat indah karena Wulan dikatakan cantik wajahnya, cantik juga pukulannya. Angka bertambah 9 sama di babak yang kedua. Kita saksikan sama-sama bahwa semangatnya bukan main anak-anak Belgia melainkan sosok nomor 27. Kita lihat ini dia Puri. Masih seorang Puri. Masih Puri. Masih Puri. Semangat bukan main Puri. Dicoba digagalkan. Ada Rika di sana. Kita lihat bagaimana Sinta Ayu. Tak mau ragu. Dibalas kembali Wulan. Masih keberjalan. Karena betul sekali ingin lolos. Apa dia? Sinta Ayu sedikit kecolongan. Sedikit memaksa sendiri. Memaksakan diri namun tidak sempurnya. 10-9. Dunia terbalik betul-betul bukan hanya milik Ustadz Kemet. Tapi betul milik atlet bisa terjadi yang kalah jadi menang, menang jadi kalah. Di atas langit ada langit, di bawah bumi ada bumi. Dikatakan sedikit grogi karena banyak kekasih menyaksikan. 10 sama. Terjadi persamaan ini luar biasa. Karena mereka mengantongi angka 8 atau 10 ini. Pertanda mereka siap berlaga dengan tenang. Siapa dia yang melakukan melingkan seorang Pemi. Pemi kita lihat. Engge dengan tenang. Apalagi Tri. Begitu juga Wulan. Masih berjalan ya. Kembali Wulan akan Tresna. Dibalas dengan baik kanan tidak sehingga nomor 3 pun kita lihat seorang Sinta yang dikatakan tenggelane tangan kede. Narima nage hare se. Kalah hare hare. Tenggelane tangan kede. Narima nage hare se. Tentu nah hare hare. Kesempatan kembali bola-bola tim Liki Igi dengan tenang. Umpan diberikan Wulan. Apalagi terjadi salutnya dua insan sama-sama maju ke depan. Di sana akan Sinta yang dicari. Kita lihat. Wow. Revita kembali sungguh akan menakjubkan lawan. Situ Rika gagal. Masih siapkan dewa penolong datang. Ada Tresna. Namun blocking-blocking kembali akan tajam. 12-10. Ini kesempatan kembali Bumdes untuk kalahkan lawan.
namun tidak akan dia. Anak-anak siap kali ini siap untuk menyamakan setnya karena bagus sekali. Nomor 8 ini sosok seorang Pemi akan kejam luar biasa. Masih Pemi, ini ya Pemi. Dicoba digagalkan kembali Inggi. Ada Tri di sana, bahaya Wulan. Hebat banget kembali Wulan kita saksikan. Masih pertahanan yang tidak retak kembali akan siap Wulan. Dua kali digempur langsung dan dibalas. Ternyata dunia terbalik akan masuk 13 melawan 10. 13 melawan 10, kita lihat ini terjadi, anak-anak dari Sumedang memiliki tanggul jati gede tidak akan bubuh. Namun tim out diberikan kembali boleh karena waktu akan diizinkan. Dan sementara kami akan gabung dengan pesan-pesan berikut ini. Oka Cida, Sakwe, Raju, melainkan Bill Jia memperkuat legend kali ini. Dan kembali tim Bumdes, adakah Osa selalu dimiliki oleh Pak Cecep? Kesempatan kembali berlapan. Siapakah dia melakukan? Seorang Pemi dengan tenang Pemi, apalagi dengan sentuhan yang baik di tangan Tri. Kita lihat, dan ada bulan di sana. Oh, kerja keras, berusaha keras mungkin seorang bulan namun tidak masuk. 14-10 masihkah kembali bola-bola dimiliki Pemi? Apakah bisa Pemi mengalahkan lawan karena betul sekali Pak Cecep selalu memantau. Dan bagaimana terjadi salutnya bulan? Masih berjalan dengan tenang bola-bola lambungnya. Itu terjadi akan datang serangan sosok nomor 3 pun seorang Sinta Ayu. Namun tidak masuk angka pertama di sana. 11-14. Kita lihat. Wulan kali ini. Dengan tenang Wulan. Ekspresi wajah Wulan selalu tegang karena ingin lolos mungkin. Dan siap menyamakan angka Wulan. Betul-betul Wulan akan masuk. 12-14. Betul-betul seorang Wulan dikatakan masuk. Dengan jam set Wulan. Karena betul Wulan dikatakan galak luar biasa. Serangan yang hebat melainkan tangan Wulan akan coba menghipnotis di belakang. Tapi mungkin akan datang Rika menjemput bola dan dibalas hipnotisnya. Bahaya bukan main dua insan maju. Ada Inggi kembali, ada Depi di sana. Kembali Rika kita lihat. Masih juga seorang Sinta kembali ke sana. Oh, 13-14. Tipis bedanya satu untuk sama kembali. Legend dan Roma siapun fisiknya mentalnya. Begitu sebaliknya. Serangan yang dimiliki oleh dua partai melainkan Bumdes kembali. Kita lihat ini di Bumdes. Masih Bumdes. Hebat banget serangan. Gak mau dikatakan gagal dan pun menjadi amat bersama. Di babak yang kedua. Ayo saksikan sama-sama karena ada gajah di balik ke batu. Batunya hilang, gajahnya datang. Ada bola di tangan Wulan. Bolanya hilang, Wulannya di lapang. Masih Wulan kembali. Dengan tenang Wulan mencoba mengirim bola. Kembali sosok Wulan diberikan sangat agresif di tengah belakang. Namun kali ini gagal. 15-14. Betul-betul Wulan dikatakan pemain yang cukup mematikan lawan. Karena kita lihat ini dia Wulan. Dikatakan galaknya luar biasa Wulan. Kita lihat Wulan. Masih Wulan. Masih Wulan. Ditahan dengan baik Devi namun sayang. Terlalu keras dan keluar. 15-an. Jelas Wulan terlalu keras. Kebanyakan vitamin B mungkin karena agresif tensi yang hebat dimainkan Wulan. Namun kali ini nomor 3 kembali akan siap seorang Sinta Ayu. Membalas dengan jump set yang hebat. Tapi dibalas ambar. Begitu juga serangan cantiknya Revita. Bagaimana satu umpan yang diberikan Revita dan kembali. Satu pulang mahal nomor 6 pun melintang Ririn. 16-15. Cukup nyambung dua partai kali ini dengan tenang. Kita lihat nomor 3 kali ini sosok seorang pemain mahal. Sinta Ayu, ini dia Sinta Ayu. Dengan tenang Sinta Ayu. Mencoba Sinta Ayu. Berbicara dengan tenang Sinta. Balas dendam mulai di sana. Begitu juga cantiknya memberikan Rico. Inot sedikit gentayangan. Sedikit bukan muhrim. Tidak usah dijabak-jabak netting Anda. 16 sama kita lihat. Masihkan nomor 33 ini sosok pemain rebutan di Kabupaten Bandung. Siapakah dia kita lihat? Sosok seorang Tri yang mana kosor cantik kita lihat. Dibalas dengan tenang Rika akan bahaya. Namun ternyata akan datang pukulan-pukulan mahal. Depi dan Rika pasangan yang cantik kita lihat. Ternyata pukulan Ririn akan masuk. Dibalas kembali dan tenang. Kita lihat nomor 30 dia seorang Revita akan masuk dan dibalas kembali. Serangan mahalnya seorang Ririn. Masih berjalan. Luar biasa Revita.
Revita cukup menakjubkan lawan Anda. Apalagi Tri kali ini. Masih Tri dengan tenang. Tri dengan tenang, kita lihat ini dia Tri. Masih Tri. Dicoba dibalas kembali dengan baik. Rika tidak gagal, kita lihat. Ternyata kurang mahal kembali akan keluar. 18-16. Coba-coba mereka dengan tenang. Cantik nomor 33 kita lihat. Seorang Tri sebagai toser dan dijawab dengan ketat. Ada Rika kembali berikan umpan. Mengalir banget umpan yang hebat dengan Rika. Namun Tresna memblocking. Mantau keluar. 17-18. Satu saja untuk sama dikejar kembali dengan baik Rika. Apakah bisa kena Romaira masa sering memanggil Rika. Ya Rika kembali dengan tenang. Dicoba Inggi akan menerima bola. Dan dimakan habis-habisan kita lihat Repita. Apakah Wulan dan Repita sama-sama mereka maju? Bagaimana terjadi sering mahal? Ririn masih berjalan kita lihat bagaimana Repita. Repita ini dah sosok paling mahal Repita, Repita, Repita. 19-17. Kita lihat legend sesepuh kali ini memiliki Revita, Ambar, apalagi Inggi, Tri, Tresna. Kita lihat bagaimana Tresna, masih Tresna, masih Tresna. Dicoba dibalas di belakang dengan tenang, nyaman banget. Harap bonus. Dicoba mereka. Angkat bola. 17 untuk tim out, diberikan kembali boleh karena waktu diizinkan dan kembali. Cici buka anak teh, baca kan? Kita budak kalau hayang, hayang camping budak teh. Olo camping makannya ya tuh Panyawean. Oh di mana Panyawean teh? Tadi dia tahu dengan di jalan raya tanjakan Argapura. Oh iya saya kesana. Betul sekali. Apabila Anda mau camping atau istirahat, silakan singgah langsung di Panyawean. Siap akan tampung ribuan insan di tempat rekreasi Panyawean. Tempat wisata kita hanya Panyawean. Baik, hadirin kembali ke lapangan setelah dua insan atau dua partai peserta kami menggempur sama-sama dengan baik. Lengkan Tresna, ini dia sosok pemain yang paling hebat. Tresna. Hebatnya Tresna akan siap menerima saya. Terlalu keras dan luar. Maka Bapak Haji berbicara sungguh sangat. Terlalu 18-20 di babak yang kedua. Kurang tinggal ke ya bola di tangan Inok. Langsung dijawab Kulingi di babak dirinya. Eta dengan Repita Namianto 2-1 masih Repita kembali. Sosok seorang pemain hebat Repita nomor 32 kita lihat akan kejam bukan main. Dicoba Inot diterima dan kembali lucu bukan serangan mah. Lagi seorang Pemi masuk angka di sana. 19-21 kembali nomor 6 kita lihat. Ririn akan siap korbankan tenaga Anda, korbankan nyawa Anda, korbankan fisik Anda. Akan masuk di tangan Inggi lalu dijawab kembali Tri dan kembali ada Mulan. Kita lihat kembali masih berjalan. Kalau kedatang itu umpan berikan Rika di sana. Rika campurkan main serangan dan gadakan. Berikan Pemi akan masuk 20-21 kembali. Ibu guru Edi sangat kembali tenang melihat ya permainan ini. Karena betul sekali bahwa ibu guru Edi pun pemain nasional yang salawat, tapi tetap pertandingan mah berjalan. Bagi Raja Bapak Arya tetap sadari. Ya pertandingan anu kacida lucuna nomor genap mangke sedekat tukang seorang Ririn. Eta Ririn langsung rek mukul bola. Tapi krek itu dijawab langsung ku nanti pangker lain. Lain Ambar ketika itu. Hebat Ambar. 22-20. Kita lihat Ambar. Kita tonton Ambar. Kita saksikan Ambar. Masih Ambar kembali dengan tenang mencoba mengirim bola Ambar. Apakah akan bisa atau tidak diterima dengan baik di belakang dan di depan sama-sama Devi masih berjalan sukukan maning dengan baik kita lihat ada bulan luar biasa bulan masih bisa dijaga dan dibalas kembali nomor 3 ini seorang Sinta Ayu. Angka pertama 23-20 di babak yang kedua kita lihat
Kick-off yang kedua masih terjadi. Ambar kali ini mencoba mengiring bola dengan baik. Ambar. Hebatnya pulang Ambar. Dicoba diterima di belakang dengan baik Depi. Namun sedikit dia hampir kalah. Untung datang sama Maulan. Beraksesoris pukulan teman kecil pun. Beraksesoris closing di mental Maulan. Angka pertama 24-20. Kesempatan emas kembali Ambar. Masih Ambar. Zona bahaya akan datang. Ambar berbicara dengan tangannya. Kembali Bunda. Masihkah dia mampu dijaga dengan baik karena ada DP di sana. Penyakit Lasman terjadi bukan hanya di Indonesia, termasuk di Amerika juga ada karena Soko dan Jarwo ikut berbicara. Betul sekali, bukan hanya di Indonesia, di Amerika juga ada Pak Lasman. Kita lihat ternyata serang bahaya datang Mulan. Satu tandukan yang lucu 22-24. Bahaya banget. Kita lihat di babak yang kedua mereka ingin tenang, namun terjadi anak-anak dari Bumdes berpikir lebih baik. Memori di otak mereka bukan hanya otot dimainkan, tapi otak pun berjalan. Kembali Devi, masih Inggi, ada Tri di sana. Kembali kita lihat bagaimana terjadi salutnya Anu Kecil dengan posas. Apakah Kecil dengan Bumdes? Kesempatan masih dimiliki dengan baik seorang Depi. Masih Depi dari Bumdes. Depi dari Bumdes. Bumdes dicoba dibalas dengan tendangan pertama. Saatnya berkembali. Habis lagi akhir kata kedua dimenangkan langsung oleh anak Belgia dengan angka 5-2-3. Dan untuk babak yang ketiga, babak perebutan, mari kita tonton pesan-pesan berikut.